menyampaikan hasil daripada operasi PKAT, yaitu operasi dalam rangka untuk memberantas penyakit masyarakat yang dilaksanakan dari mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019. Yang mana kita ketahui untuk Polres Kapuasulu, target kita adalah ada 26 TO. Dan alhamdulillah sampai detik ini dilaporkan oleh Kasat Reskrim bahwa kita berhasil mengungkap 81 kasus. Artinya melebihi daripada target operasi yang direncanakan. Adapun 81 TO tersebut atau 81 kasus tersebut antara lain adalah 43 kasus yaitu miras,